أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية dengan tema amalan sunnah di dalam berwudu. Dibaca hadisnya. Tanak kulihi An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu at-tayammunu, mengherankan beliau dalam hal senantiasa mendahulukan bagian yang kanan. Fi tanakulihi, dalam hal memakai sandalnya atau terompahnya. Wa tarajjulihi, dalam hal menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, dalam hal bersucinya. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala keadaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada hadis ini para jamaah, kita akan menjelaskan tentang bahwasanya di dalam Islam segala perbuatan yang terhormat hendaknya dimulai dengan yang kanan dulu. Jangan sampai yang kiri, karena yang kiri itu adalah kebiasaan iblis, kebiasaan setan. Jadi kalau hal yang terhormat oleh setan dilakukan dengan tangan kiri, sedangkan yang tidak terhormat dengan tangan kanan. Seperti misalnya makan, minum, setan dengan tangan kiri. Islam memerintahkan kepada kita pakai tangan kanan. Kemudian setan di dalam hadis dikatakan cawiknya, cawi ini bersuci dari setelah berak, itu dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Cawiknya dengan tangan kanan, setan makannya, minumnya dengan tangan kiri. Ini sekarang banyak kaum muslimin sendiri tidak faham. Banyak umat Islam berkebiasaan makan minum dengan tangan kiri, seperti nyemil dengan tangan kiri. Dan ini berbahaya. Hampir setiap kita temui di jalan, di pasar, di toko-toko, di mal-mal, kaum muslimin sendiri minum dengan tangan kiri. Jadi terkadang dua-duanya kerja, yang kanan ini makan,
yang kiri bagian minumnya. Dan ini salah. Di dalam Islam yang benar, makan minum tangan kiri. Sampai imbuh nasi itu pun makan minum tangan kanan, jangan salah ya, tangan kanan. Sampai kepada tanduk ngambil lagi itu tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya memang tangan harus bersih. Ya, jangan belepotan supaya orang lain tidak ini begitu. Kalau ada sendok untuk makanan yang sifatnya berkuah, sebaiknya pakai sendok. Supaya nanti kalau ngambil lagi orang tidak risih dengannya. Ya risih dan tidaknya sebenarnya tergantung ketika mereka sama-sama muslim dan sama-sama ngerti. Kalau teman-teman kita atau yang ada di sekitar kita itu sama-sama muslim, sama-sama ngerti al-adab al-islamiyah, gak mempermasalahkan saudaranya yang ngambil dengan tangan kiri lagi, dengan tangan kanan, apapun keadaannya. Tapi permasalahannya karena ada yang tidak paham. Jadi kalau yang berkuah, apalagi guli atau soto misalnya ya, maka pakai sendok saja. Sehingga nanti kalau pas imbu lagi itu orang melihat tidak terlalu basah gitu ya. Tapi kalau hal yang sifatnya agak kering, silahkan pakai yang kanan. Toh nanti pasti akan dicuci, nggak akan dipakai lagi untuk yang kedua kalinya. Termasuk juga gelas. Gelas itu hanya akan dipakai sekali itu. Nanti setelah itu mesti dibasuh. Ya, dikorahin begitu. Nah ini, ada juga cara ngambil yang sudah menjadi adat kebiasaan yang salah. Ini kan bertutup, ya, bertutup begitu ya. Ada tutupnya, ada segelnya. Biasanya tangan kiri dulu yang ngambil wadahnya, kemudian tangan kanan yang buka tutupnya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulut. Ini kesalahan besar. Bagaimana caranya? Walaupun yang ngambil tangan kiri, maka diberikanlah ke tangan kanan. Nah begini, kemudian yang buka tangan kiri, lantas yang mengantarkan ke dalam mulut tangan kanan, supaya menjadi kebiasaan. Tangan kanan, minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, itulah Islam. Jadi pakai tangan kiri para jamaah berarti telah kemasukan setan dan bisa jadi berbahaya. Kalau sudah terbiasa makan minum dengan tangan kiri, maka dirinya akan menjadi sarang bagi setan. Akan menjadi sarang bagi setan. Ini kok terlalu besar ya? Mohon dikecilkan. Ini para jamaah yang perlu kita waspadai sekarang, bahwasanya banyak. Saya masih khawatir di antara para jamaah juga masih seperti itu, tidak sadar. Tapi ketika disadarkan baru ini, ya, istri kita, anak-anak kita, orang sekitar kita. Bagaimana caranya para jamaah? Segera tegur, tapi ingat negurnya dengan cara bercanda atau baik-baikan. Maaf bu, kalau bisa jangan dengan tangan kiri, karena tangan kiri itu kebiasaan setan. Nah begitu. Oh iya ya, terima kasih. Ya, baru saja saya juga melakukan hal itu. Di mana ada ibu-ibu makan dengan tangan kiri. Kemudian saya sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, maaf ya bu ya. Tadi saya lihat ibu makan pakai tangan kiri. Oh iya tak? Iya. Sebaiknya pakai tangan kanan. Oh iya, terima kasih. Nah ini caranya ya, cara itu penting. Kalau caranya kurang, maka kita juga akan dimarahi orang, misalnya menyakitkan hati ketika berbicara. Itu kalau bisa jangan. Ini para jamaah, saya benar-benar sedih. Banyak ibu-ibu pakai jilbab, minumnya pakai tangan kiri. Setan. Kadang nyemil rotinya pakai tangan kiri. Makan kacang nih, kacang-kacangan biasanya. Ini apa namanya, plastiknya dibuka, yang megang tangan kiri, kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya begini. Subhanallah.
Ini jangan dianggap remeh para jamaah. Wahai kaum muslimin, jangan dianggap remeh. Ini berat. Berat itu misi setan. Pernah ada cerita seorang akhwat aktivis, aktivis pergerakan Islam begitu ya. Saya tidak tahu pasnya di mana, tapi cerita ini dari mulut ke mulut. Dan sering diceritakan ketika ada pertemuan-pertemuan begitu. Seorang akhwat hafidhul Quran. Sekali dia lupa minum pakai tangan kiri, langsung jin masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian segera diruqyah, sampai ketika sadar dia baru cerita, "Loh, kenapa kok anti bisa kemasukan?" Dia cerita, lupa minum pakai tangan kiri, langsung kemasukan. Ini artinya para jamaah, bahwa setan itu selalu mengincar kita. Setan selalu mengincar kapan ada kesalahan, terutama bagi yang aktivis. Yang aktivis seperti siapa? Jenengan semua ini aktivis, karena selalu istiqomah menuju masjid, selalu istiqomah ke masjid, selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini aktivis. Bagi yang memang aktivis, itu kan musuh berat bagi setan gitu loh. Musuh berat. Jadi kita ini ketika istiqomah ke masjid, istiqomah menegakkan yang sunnah ya, ditegakkan, menghidupkan yang sunnah, ini artinya kita ini musuh besarnya setan gitu loh. Karena memang Allah memerintahkan agar kita menjadikan setan-setan itu musuh, bukan teman. Nah, karena kita ini adalah musuh bagi setan, maka setan terus akan mencari kelemahan. Kapan dia salah? Ketika salah, saat itulah dia akan menggunakan kesempatan itu. Dan setan itu zalim. Dia namanya musuh. Loh, Ustaz, itu orang-orang yang setiap hari makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kok enggak apa-apa, Ustaz? Ya memang mereka sudah setan. Paham ya? Paham? Mereka itu sudah setan gitu loh. Setiap hari di warung giras di semua minum gini nih, nyemil ini. Ini nyemilnya ini begini. Begini. Terus kok enggak apa-apa, Ustaz? Kok enggak kena jin kok? Loh, mereka itu sudah jin gitu loh. Sudah anak buahnya jin sudah. Ya bagi setan ini sudah kawan dewe gitu loh. Kawan dewe itu kalau bahasa Jawa ini apa nih? Bolo dewe. Yo iku ndak apa-apa itu bolo dewe itu. Itu keponakan saya itu kata setan. Tapi bagi yang aktivis hati-hati berajama. Karena kita ini diancam oleh mereka. Salah sedikit masuk sudah. Menggigung. Telah diteliti apa? Makan nyemil dengan tangan kiri ini. Lihat pada ayat berikut ini para jamaah, bahwasanya Allah menjadikan setan itu memang musuh bagi kita orang-orang yang beriman. La tattakhidhu, janganlah kalian jadikan setan itu. Nah, ini pada ayat surat Fatir surat ke-35 ayat 6. Silakan dilihat surat Fatir surat ke-35 ayat 6. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innasy syaithana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Artinya, kata Allah, inna syaitana, sesungguhnya setan itu, lakum bagi kalian, aduun adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, setan itu hanya saja mengajak kepada golongannya, kelompoknya,
organisasinya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Itu misi setan. Misi setan itu akan membawa manusia kepada neraka, karena setan sudah ditakdirkan, sudah dicap masuk neraka. Maka mereka berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Siapa yang dicap? Kita manusia. Sebab memang nanti Allah menciptakan bahan bakar neraka itu bukan bensin, bukan Pertamax, bukan Pertalite, tapi bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi mereka berusaha, setan berusaha mencari sebanyak-banyaknya teman. Bagaimana mempunyai teman sebanyak-banyaknya? Itu setan. Makanya mereka 24 jam tidak tidur, saling bergantian di antara mereka untuk mencelakakan para aktivis musuh-musuhnya. Kapan ada kesalahan? Sampai ada rapat khusus ketika seseorang tidak bisa digoda. Mereka rapat, apa kesalahan kalian? Jadi anak buahnya lapor kepada iblis, bos, saya kesulitan bos untuk orang ini bos. Loh, kenapa? Karena dia selalu begini, selalu menegakkan yang sunnah, selalu rapat sopnya, selalu pokoknya sampai tidak bisa. Akhirnya si iblis melontarkan, apa pendapat kalian? Siapa yang punya pendapat begitu? Sampai pada akhirnya kalau orang itu sudah dari segala macam tipu daya tak bisa digoda, akhirnya apa? Oh, ada yang berpendapat, diserang hatinya supaya merasa akulah paling salafi, aku paling sunnah di sini. Oh, ini kalau enggak karena aku dulu enggak akan jadi. Ini yang dipengaruhi, dan ini ternyata yang selain kita patah itu di sini. Kita sering patah di sini para jemaah. Dipengaruhi pikiran kita supaya kita merasa aku berangkat duluan ke masjid misalnya, aku paling banyak amalnya di sini. Itu kan hanya pikiran. Wallahi para jemaah, hati-hati, tetap harus waspada terhadap setan. Nah, kalau mereka sudah setiap hari makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berarti pada dirinya tidak ada ad-dafi'ul qawi, tidak ada pertahanan yang kuat. Dan ini berbahaya. Tolong nasihatkan kepada banyak orang para jemaah, terutama keluarga, teman-teman, ibu-ibu, siapapun, di pasar, di mana. Ketika Anda melihat ada seorang muslim pakai jilbab lagi, atau seorang muslim laki-laki kok minum dengan tangan kiri, tolong segera diingatkan, assalamualaikum Pak, jangan tangan kiri Pak, tolong dengan tangan kanan, itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dengan suara, dengan apa, bahasa yang enak, karena bahaya bagi dia. Ini saya tegaskan, makan minum harus dengan tangan kanan, pakai baju yang kanan dulu, nyoplok baju yang kiri, masuk WC yang kiri dulu, keluar WC yang kanan, masuk rumah yang kanan dulu, keluar rumah yang kiri dulu, masuk masjid yang kanan, keluar yang kiri. Itu sunnah yang ditetapkan, sunnah yang ditetapkan. Nah, ini para jamaah, ini penting saya tegaskan. Di dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 6, Allah menyatakan bahwa setan itu musuh. Jadikan musuh, jangan jadikan kawan. Kalau kita minum dengan tangan kiri, ini artinya menjadikan setan itu kawan, dan itu berbahaya. Kata Allah, jadikan mereka musuh, jangan dijadikan kawan. Kita tidak boleh berkawan dengan setan. Kapan kita dikatakan berkawan dengan setan? Maaf, ketika kita bermaksiat, saat itu kita berkawan dengan setan. Bermaksiat, apapun maksiat itu, berarti kita telah berkawan dengan setan. Makanya kita wajib berusaha untuk tidak bermaksiat, meskipun suatu ketika mungkin, namanya manusia, tapi segera bertobat. Cuma permasalahannya para jamaah, yang saya lihat pada kebanyakan orang yang biasa minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, biasanya dia gak pernah merasa bersalah.
Coba antum perhatikan, dia enggak merasa bersalah gitu loh. Enak aja, enjoy gitu. Padahal Allah murka kepadanya. Nyemilnya berapa? Apalagi makan ini yang ditusuk-tusuk itu barunya. Sate keram misalnya. Nah, ini di warung-warung yang jual sate keram gitu. Atau ini ada warung yang bukan warung ya, pinggir-pinggir jalan itu ada abrakan gini, disitu berbagai macam cemilan sampai kepada didih, darah yang harum itu ada di situ. Dan banyak tusukan-tusukan itu mulai dari perut apa usus-usus yang di ini, dan mereka rata-rata berkumpul di situ makan sambil berdiri, biasanya di pojok-pojokan. Dan di situ ada minumannya, ada berbagai macam kue-kue, cemilan. Jadi mereka mesti misalnya sate kerang atau sate perut ayam gitu ya. Ini yang satenya, ini yang minum. Subhanallah. Dan tidak merasa bersalah. Dan tidak pernah disadari. Dan ini berbahaya. Dia tidak merasa bersalah. Dianggap keren begitu. Padahal setan. Ini sekedar tambahan sedikit para jamaah, karena memang hal itu perlu kita tekankan ya. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang terhormat selalu pakai kanan. Contohnya seperti apa? Pakai sandal kanan dulu, melepas kiri. Kalau turun dari masjid para jamaah, mesti nanti yang terakhir dari undak-undakan yang terakhir itu kaki kiri dulu kan? Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Halo? Termasuk undakan yang pertama ini kaki kiri dulu. Nanti undakan yang terakhir pun ya kaki kiri, karena yang terakhir kaki kiri, sedangkan sandalnya menghadap ke arah kiblat, maka kaki kiri dulu nginjak kepada sandal yang kiri. Nginjak, jangan langsung dimasukkan. Nginjak, kemudian sampai kaki kanan sudah memasukkan ke dalam sandalnya, baru kaki kiri. Seperti itu teorinya para jemaah. Jangan dicari kitabnya di mana Ustaz, jangan. Ya. Itu memang sudah otomatis begitu. Terus dalam hal misalnya sampai kepada nyisir rambut. Nyisir rambut, makanya di antara sunnah Rasul rambutnya belah dua, kepang dua kata orang kita. Kan Rasul selalu begini. Kemudian yang kanan, yang kiri. Itu kepang dua. Ada rambut yang enggak bisa dikepang seperti rambut saya ini, enggak bisa dikepang ya sudah. Yang penting pokoknya pelaksananya begini kemudian begini. Ini penting para jamaah. Ya termasuk juga dalam segala keadaannya, itu artinya dalam segala hal yang baik-baik Rasulullah pakai tangan kanan. Baru yang tidak terhormat pakai tangan kiri. Ya, salaman ini. Sekarang ada salaman model baru, itu apa maksudnya saya enggak tahu. Jangan-jangan nanti mengikuti orang kafir. Seret, kemudian masih megang apa? Ini. Masih megang jempolan itu. Itu apa maksudnya sampai sekarang? Saya kalau ketemu dengan teman-teman itu disalami seperti itu, kadang saya ginikan dulu. Karena saya khawatir nanti jangan-jangan Yahudisme. Jangan-jangan Yahudisme. Versi Yahudi. Langsung saya ginikan tangan saya. Sehingga mereka nyelucur. Salaman, kemudian mereka mau nangkap ini saya masukkan, dia nyelucur gini. Saya khawatir cuman, kalau sudah tahu nanti gak apa-apa sih gak apa-apa. Saya khawatir itu Yahudisme atau misalnya apalah, Siaisme misalnya, atau liberalisme, kan bahaya bagi kita. Nah, saya belum tahu itu maknanya apa, kok mesti ada pegang jempolan gitu ya. Ini para jamaah, hadis yang pertama, bahwa segala sesuatu yang memiliki hormat, lahu hurmah, jangan tangan kiri, tangan kanan. Yang malaysa lahu hurmah, yang tidak punya kehormatan, tangan kiri, silahkan. Nyentong nasi, terhormat atau enggak para jamaah? Lo nyentong kok ya terhormat lo. Jangan tangan kiri para jamaah, jangan sok keren. Ya, tangan kanan, tetap tangan kanan. Saya kalau di rumah ada, lo kok tangan kiri? Tangan kanan. Cuman kalau tentang bledot lah ini, makanya jangan bledot lah kalau bisa. Ya. Permasalahannya semua yang dipakai itu nanti akan dicuci gitu loh. Gak akan dipakai dua kali lagi. Memang ada setan mempengaruhi manusia, sok merasa kalau yang pakai tangan kanan tuh jijik katanya. Ada, memang ada umat Islam yang belum paham ya.
Bahkan di dalam sunnah para jamaah, makanan yang ada dalam piring itu harus habis, karena tidak tahu barokah itu yang mana, yang awal atau yang terakhir. Kalau ada yang jatuh di atas meja itu, ambillah, jangan risih, ambillah. Karena siapa tahu itu yang barokah. Jangan kau sisakan yang barokah bagi setan, kata Rasulullah. Kalau jatuh ke tanah gimana? Kalau jatuh ke tanah, kalau cuma satu butir sudah kena debu, ya kalau ada air bisa dicuci, silakan dicuci dalam rangka untuk dimakan. Kalau ternyata rombongan gitu, apa sakekem gitu ya, bahkan sampai ambillah yang atas-atas, yang masih bisa diambil, ambillah sampai seperti itu. Kenapa? Kalau itu yang berbarokah, bahaya. Berarti seluruh yang kita makan tidak ada berkahnya, karena berkahnya sudah jatuh. Ini. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan atas umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwaki, maka aku perintahkan mereka dengan menggunakan siwak, ma'akun liwudu'in, beserta setiap berwudu. Muttafaqun alaih. Akhrajahu Ahmad. Saya melihat jamaah sini belum terbiasa pakai siwak, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Mulai sekarang silakan para jamaah pakai siwak. Terus yang memakai yang kiri, karena ini makom, makom bersuci. Makom suci artinya bersuci. Maka ahlu sunnah mensunnahkan pakai tangan kanan, digosok dulu dari arah kanan dulu, kemudian ke kiri, kemudian jangan lupa lisan. Ini pakai tangan kiri karena makom bersuci. Ini disepakati juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk juga para imam kita. Kapan kita memakai siwak? Terutama dalam hal ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, siwak selalu di tangannya. Siwak selalu di tangannya, dan para sahabat mendapati beliau siwak selalu di mulut. Kalau diam, dilepas tangannya. Ketika sudah tidak capek, gerak lagi. Ketika capek, digigit lagi, dilepas tangannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa masyayikh yang pernah daurah yang saya ikuti juga seperti itu. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Bittu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku nginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bibinya Maimunah itu istri Rasulullah, bibi yang paling dekat dengan Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas masa kecilnya sering tidur bersama Maimunah. Ya, tidur bersama Maimunah. Makanya Ibnu Abbas bisa menceritakan bagaimana sholat malam Rasulullah. Termasuk Ibnu Abbas pernah berdiri di arah kirinya, dicengkewin telinganya, dibawa ke arah kanan. Sampai akhirnya menjadi ketetapan bahwa sholat itu kalau dua orang, cecer sunnahnya. Bukan mundur ke belakang sedikit, bukan. Ya, saya pernah membaca sebuah kitab, tidak saya sebutkan namanya, ya, menerangkan tentang bagaimana sholat berjamaah. Bahwa kalau perempuan memang di belakang, agak nyerong ke kanan sedikit, di situ disebutkan. Kalau laki-laki sama laki-laki, maka agak mundur sedikit, imam agak maju karena menghormati imam, katanya di situ. Tapi di bawahnya ada catatan, ada footnote yang berkata di antaranya, kalau mengikuti sunnah, maka hadisnya Ibnu Abbas tadi yang dimajukan, yaitu hendaknya cecer. Langsung kitab itu saya banting para jamaah. Saya banting, kitab apa ini? Begitu. Kenapa? Yang sunnah dijadikan footnote, yang pikiran pendapat dijadikan bab. Saya marah.
Kenapa tidak yang hadis di atas, yang pendapat baru di bawah? Wallahi para jamaah, ini adalah propaganda setan. Ada kitabnya seperti itu. Padahal Rasulullah mensunnahkan kalau dua orang berjamaah, cecer. Yang kanan itu makmum, yang kirinya imam. Baru nanti kalau ada orang lain masuk, ditariklah dia, seret, kemudian diposisikan imam di tengah-tengah. Seperti itu seterusnya. Wallahi para jamaah. Kemudian Nabi didapati oleh Ibnu Abbas dalam keadaan bersiwak. Pada berikut ini An Abi Burdah, dari Abi Burdah, An Abi dari bapaknya, qala berkata, ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan dilihat di slide. Fawajadtuhu, maka aku mendapati beliau, yastannu bisiwakin biyadihi, melakukan sunnah memakai siwak dengan tangannya. Yaqulu ok wasiwaku fihi, sedangkan siwak berada di mulutnya. Ka'annahu yatahawwa'u, seakan dia mau muntah. Jadi Rasulullah itu kalau siwakan pada sampai seperti itu. Ada apa dengan siwak ini para jamaah? Memang ada kandungan zat gizi untuk gigi yang sangat baik. Makanya sampai apa namanya dijadikan siwak F itu karena di situ. Digiling, dijadikan odol. Nah ini pasta gigi. Karena memang mengandung kandungan yang sangat hebat. Terus ada hadis di sebelah salam, silakan dibuka, bahwasanya antara sholat yang tidak pakai siwak dengan sholat yang pakai siwak selisih 70 derajat. Wallahi para jamaah. Kalau sholat sendirian 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat, kalau ditambah pakai siwak kali 70-nya lagi. Ada, sampai saya heran, ada apa dengan siwak ini? Ini siwak para jamaah. Jadi mohon mulai sekarang sudah enggak usah malu-malu. Ya, biasakan pakai siwak. Jangan kelompok yang enggak jelas sunnahnya tapi fanatik dengan siwak, sedangkan yang jelas-jelas menegakkan sunnah enggak pakai siwak. Ini kan kebalik namanya. Ya. Baik, silakan hadis berikutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah dari kalian seorang pun, yatawaddau, yang berwudu, fayusbihu alwudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudhunya artinya sesuai dengan sifat wudhu, cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara wudhu Rasulullah itu penting, jangan lupa. Wudhulah seperti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa diakses di banyak kitab para jamaah. Sekarang saya ingin bercerita karena banyak yang mendengarkan kita, termasuk juga para pendengar yang ada di luar daerah. Sudah punya Android, jangan Playstore-nya hanya untuk aplikasi game-gaman saja, jangan, itu maksiat. Sempatkan Playstore kita itu untuk download Bukhari Muslim, untuk download kitab-kitab di situ, termasuk ada namanya kitab Bulughul Maram. Namanya kitab Bulughul Maram. Silakan para jamaah sudah punya Bulughul Maram atau belum? Saya mau tanya langsung. Kader kita ini sudah punya Bulughul Maram belum di Android-nya? Ada? Betul? Betul. Pak Ardi, halo. Belum. Belum lah, ini konangan. Konangan. Dari Bengkulu sudah ada? Belum, konangan. Ini. Ini siapa ini? Nah, sudah ada loh. Bulughul Maram? Belum ada. Belum ada? Oh.
Sudah ada? Belum. Konangan. Silakan download Bulughul Maram terjemah misalnya. Yang Arab juga ada. Yang terjemah. Nanti cari di situ bab wudu persis juga. Diterangkan nanti secara detail. Silakan. Sekarang itu semuanya dipermudah oleh Allah. Agama dipermudah, aksesnya pun mudah. Gak repot sekarang. Kok ternyata kita masih bodoh saja? Berat nanti murkanya Allah. Berat. Nanti Allah akan berkata kepada kita, sudah dipermudah kok ternyata masih bodoh. Ini berbahaya. Sekarang ini para jamaah mudah. Di Android saya itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, yang Arab ada di situ. Maktabah Samillah pun masuk di situ. Bisa, masya Allah. Dan banyak sekali manfaatnya. Jangan punya Android hanya untuk gim-giman toh. Wis tuwe sih gim-giman. Wis tuwe. Sekali-sekali orang tua dimarahi lagi. Gitu. Boleh kan? Boleh kan? Wis tuwe, sudah tua. Tua-tua keladi, tua-tua semakin jadi gim-giman toh. Saya kemarin ketemu di Facebook para jemaah, karena memang ada hadis bahwasanya nanti seseorang itu mati di atas kebiasaannya. Aduh, menakutkan para jemaah. Mati di atas kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Wah, bahaya kan? Ini sudah sakaratul maut, dia main gim-giman begini tangannya, gerak-gerak begini. Ah, tuh, coba lihat di Facebook itu. Gini para jemaah. Sudah mau mati dia. Akhirnya dibacakan ayat, diterangkan bahwa inilah contohnya. Masya Allah, entah kejadian itu di mana. Ini tangannya gerak-gerak gini pada jamaah. Ya Allah, saya takut juga kalau hal itu terjadi pada kita. Oh, biasanya nyanyi, akhirnya mau mati nyanyi dulu. Siapa dong? Ya Allah, mau mati. Nah, hati-hati. Biasanya nyanyi nanti begitu mau sakaratul maut nyanyi dulu. Biasanya joget-joget, mau sakaratul maut joget-joget begini. Ah, bahaya, fitnah. Ya, ini penting para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian setelah berwudu berdoa menghadap kiblat, berdoa mengangkat tangan begini dalam sebulu salam, mengangkat tangan para jemaah ya, dan berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doanya. Apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Melainkan ketika habis wudu berdoa, dengan doa ini Allah akan buka baginya pintu surga yang jumlahnya 8 itu. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk dari pintu mana saja. Di dalam surga itu ada jumlah pintunya, ada 8 pintu. Bagi siapa saja yang wudunya seperti sunnah Nabi, lalu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka surga yang jumlah pintunya 8 itu dibuka semuanya oleh Allah, dipersilakan. Silakan mau masuk di pintu yang mana saja. Wallahi para jemaah, ini kehormatan yang besar. Jangan sampai tidak. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Tirmidzi wa zada, dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, dan oleh Imam At-Tirmidzi ada tambahan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang disucikan. Ini riwayat At-Tirmidzi. Kemudian syarahnya,
yang fula. Hatta yanala. Ada hatta. Baik. Asyarah lil wudu'i, bagi wudu itu sunanun, memiliki sunnah-sunnah. Yang bagi lil muslimi, seyugyanya bagi seorang muslim, an yahriso, bersemangat, alal ityani biha, mengamalkannya. Hatta yakuna wudu'uhu, sehingga wudu'nya tamman, sempurna. Yanalu bihi, yang mendapatkan dari sunnah-sunnah tadi, al-ajrul azim, pahala yang agung, pahala yang besar. Famin dzalika, maka di antara hal itu, yaitu at-tayammunu fi ghuslil a'dha, mendahulukan bagian yang kanan di dalam berwudu. Bagian yang kanan, jangan sampai yang kiri dulu para jamaah. Apapun jangan. Ada juga yang gantian, jangan kanan kiri, kanan kiri, salah. Itu wudunya orang bodoh, gak pernah ngaji. Islam sudah sekian abad lamanya, wudunya masih salah. Ini benar-benar kelewatan. Terus berapa abad Islam sudah sampai pada kita, kok wudunya masih salah? Punya Android? Punya. Hanya gim-giman kalau sudah tua. Nah, di sini para jamaah, kena laki orang tua ini. Nah, ini penting ya. Menggunakan yang kanan dulu. Yang kanan, yang kanan, yang kanan. Dan jangan lupa, kepala cuma sekali usap. Bada abu muqaddami ra'sihi ila qafahu, summa raddahuma ilal makanil ladhi bada aminu. Jangan begini. Ini juga begitu, sudah sekian lama Islam datang masih nutul-nutul, gak paham-paham. Kalau diingatkan, lu Wahabi, aduh, nyamplak itu namanya. Ini suka nyamplak itu, manusia camplak itu gitu ya. Diingatkan, apa namanya, malah gak terima. Padahal diingatkan itu surga ya. Lalu apa? Faya bada'u bil yadil yumna, lalu memulai dengan yang kanan. Yang kanan qabla yusra, sebelum yang kiri. Wa kadzalika arsada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi menunjukkan ila at-tasawwuki, kepada bersiwak. Bersiwak indal wudhu'i, sebelum berwudu. Bersiwak. Lima fihi min ziyadati taharati wan nadzafati, karena dengan bersiwak itu akan menambah kebersihan, akan menambah kebersihan, dan itu memang sunnah. Wa yajdaru bil mutawaddi, dan tepat sekali, sangat bagus sekali maksudnya bagi orang yang berwudu, an la yaufula, jangan melupakan, anil dzikri, dari berzikir, alladzi syara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dal wudu'i, sesudah wudu. Jangan lupa berdoa setiap habis wudu. Ya, diupayakan doanya setelah keluar dari WC, dari tempat kita, dari ceting kita. Kan ceting kita mesti berbarengan dengan WC. Diupayakan di luar lah berdoa begini. Hatta yanala al-ajral azimah, sampai dia mendapatkan pahala yang besar, yang agung, al-mutarattibu alaihi, yang terjadi atasnya. Ini penting. Berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan nanti masih ada lagi tambahan berikutnya. Maka Allah akan buka baginya pintu surga yang jumlahnya 8 itu. Dibuka semuanya. Please, please, apa kalau masuk itu, please in. Wallahi, ini khusus siapa? Bagi yang wudunya benar sesuai dengan sifat sunnah Nabi, sesuai dengan wudunya Rasulullah, lalu kemudian berdoa, kemudian pintu surga dibuka oleh Allah, lalu dikatakan please in. Masuk, silakan. Mau yang mana ente? Ente mau yang mana? Yang ini, yang silakan. Sama-sama bagusnya. Wallahi para jamaah, ini kehormatan yang tiada tara.
Tapi kalau wudunya ceplek-ceplek kayak orang Jawa, kayak wudunya kanan kiri, basuh muka saja kerat di hidupan, wes sampai pipi itu likur. Hah? Tidak akan. Hah? Tidak akan. Kenapa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan. Nah, ini hati-hati. Baik, sekarang al-fawaid. Istihbabu fawaid, beberapa faedah. Pertama, istihbabu tayammuni fil wudu, dianjurkan yang kanan dalam berwudu. Kemudian yang kedua, istihbabu tasawuki indal wudu, disunnahkan bersiwak. Bersiwak, jangan lupa ini para jemaah, siwak. Siwak bukan asal kayu loh ya. Bukan asal kayu. Ada juga beberapa kaum muslimin itu, dan kan enggak paham ya, karena enggak bawa siwak, akhirnya pucuknya baju diginikan. Loh, jorok. Jorok. Betul ya? Pernah lihat? Jadi karena enggak bawa siwak, akhirnya pucuknya baju. Kadang ini pakai sorban di selempang, ujungnya sorban di osok-osok. Jorok itu. Wah, dari mana dia dapat itu? Yang benar siwak. Ya, bukan berarti harus siwak F ya, bukan. Tapi kalau kita pakai siwak F itu lebih afdol. Kenapa? Itu produksinya kaum muslimin. Bang Khalid yang punya kan? Bang Khalid yang punya. Cuman karena Bang Khalid kalah pasaran saat itu dengan apa itu yang menguasai bisnis itu. Delivery. Apa? Hah? Unilever, karena kalah dengan mereka, akhirnya diserahkan pemasarannya ke Unilever. Seharusnya bertahan ya, supaya umat Islam, sampai nanti para dai itu memasarkannya juga kan, siwak kefi, karena milik umat Islam. Segera produk umat Islam, mari kita upayakan, kita yang beli para jemaah. Jangan lupa ini siwak yang dari Mekah itu loh. Ya kalau kita bisa nanam di sini nggak apa-apa, kalau bisa nanam, bisa hidup nggak di sini? Ini ada yang mengatakan kayu irok katanya. Jadi siwak ya. Baik para jemaah, yang terakhir, istihbabu qauli dzikril waridi ba'dal faragi minal wudu. Dianjurkan berdoa dengan zikir yang sudah ada hadisnya, yang sudah ada sunnahnya setelah selesai dari wudu. Jadi habis dari wudu berdoa apa namanya doanya tadi? Apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Demikian para jamaah tentang sunnah-sunnah wudhu. Mari kita berusaha untuk menegakkannya supaya kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.